sebuah asteroid terekam menghantam planet Jupiter dan menimbulkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Rekaman tersebut diambil oleh seorang astronom amatir ketika sedang mengamati planet tersebut. Peristiwa yang terjadi pada 13 September 2021 itu direkam oleh astronom amatir asal Jerman Harald Palske bersama Jose Luis Pereira dari Brazil. Tumbukan asteroid di permukaan Jupiter ini berada di sisi jauh planet ini. Tetapi, teleskop 2,2 meter di Hawaii memotret tanda-tanda panas dari lokasi tumbukan ini saat mereka mengorbit. Teleskop Hubble juga menangkap noda gelap yang tertinggal di awan, yang dikenal sebagai bekas tumbukan. Dengan rekaman ini, astronom berharap untuk memahami peran Jupiter sebagai penyedot debu kosmik yang melindungi bumi dari bebatuan yang mungkin menuju ke arah planet yang kita bumi ini. Tidak diketahui secara pasti seberapa sering Jupiter dihantam oleh sesuatu yang besar untuk menghasilkan kilatan benturan yang terlihat dari bumi. Diperkirakan, dalam setahun Jupiter akan dihantam benda luar angkasa sekitar 20 dan 60 kali per tahun.